soalan saya untuk awak. Awak dengan Quran ibarat apa? Bagi saya, saya dengan Quran ni ibarat saya dan mesin jahit saya lah, yang mana akan menjahit luka-luka yang ada dalam hati saya sepanjang saya menjalani kehidupan saya tu lah. Al-Quran dan saya, saya mengibaratkan Al-Quran tu ibaratnya seperti lampu suluh ataupun obor yang menerangi hidup saya. Apa yang Al-Quran dah ubah saya? Cara pandang terhadap sesuatu perkara tu. Dulu saya rasa Al-Quran tu adalah satu benda yang sangat jauh lah dalam kehidupan saya tu sendiri. Dan even though baca Quran tu bila rasa perlu je. Sebelum saya join QC, saya tak rasa Al-Quran tu adalah saya sebenarnya rasa macam pelik. Kenapa macam orang bila sedih cari Quran? Sebab saya tak faham Al-Quran, jadi saya macam baca ialah sekadar baca untuk nak khatam. Kalau sebelum ni, sebelum join QC kan, last time saya baca Al-Quran pun bila sekolah rendah kan. And then, that was the last time. Lepas tu dah memang tak pernah belik dah. Masa sebelum ni, sebelum join usrah ni, saya rasa macam saya tertanya-tanya lah kenapa orang kata Al-Quran ni adalah panduan hidup. Panduan hidup, panduan hidup kan, guideline semua tu kan. Tapi, saya macam macam mana? Macam tak nampak pun benda tu kan. Kalau dulu, bila something yang salah atau kekurangan yang berlaku tu, saya terus tengok salah orang lain lah. Tapi bila saya start untuk join join QC ni kan, dia mengajar saya erti Al-Quran tu yang sebenar. Dan bila kita bila saya dah start untuk memahami dan berabar dengan Al-Quran tu, Al-Quran tu betul-betul menjadi penyuluh yang menyuluh hidup saya dan mengubah hidup saya. Tapi sekarang kita dapat rasa Al-Quran tu kalau kita tak baca, kita tahu, kita rasa macam kosong. Terharu je lah bila join usrah ni. Hubungan kita dengan Al-Quran tu makin dekat kan. Dan dia bukan setakat dekat dengan Al-Quran, tapi dekat dengan pencipta Al-Quran tu sendiri kan. Kalau nak juga tahu dan nak tahu jawapan, nak rasa juga benda yang sama, okay, jom kita join daurah ni.